kita perlu ngumpulin gimana sih sesuatu itu viral. Dan viral itu kita udah big setengah big, udah lagi jalan ya. Tapi virality itu banyak banget trajektorinya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang macam-macam lah gitu. Dan ini harus bisa kita karakterisasi gitu. Tapi itu ya, we have so many things going on and mungkin butuh pasukan juga gitu. Jadi mungkin nggak ada pengennya lah, pengennya seperti itu. Tapi intinya kenapa saya merasa orang sosial saintis, psikologi justru ini eranya gitu. Karena di sosial web ini the game is how to manipulate. I'm sorry for the language. Ya how to intervene. How to intervene human behavior kan. Sharing itu kan. Bukan algoritma yang mau kita trick tapi share. Apa online shopping review kan orang supaya kasih bintang banyak kayak gitu-gitu kan semuanya. Kita pengen get a grip on itu. Pak, model bisnis yang saya mau tanya mungkin barangkali walaupun nggak terkait langsung dengan Bapak. Kan sekarang kalau kita punya data sebenarnya, kita cenderung seperti agen jual ke company besar misalnya. Saya punya data tren jual ke perusahaan pembuat produk misalnya. Tapi mungkin nggak dijual secara retail ya. Saya buat aplikasi web, punya segmen sendiri, saya punya user sendiri, tapi saya butuh analisa Bapak gitu. Tapi saya butuhnya real time misalnya. Jadi saya connect langsung, misalnya saya ambil. Iya. Kalau soal real time, soal teknologinya, asal ada orang yang ngerjain, silahkan, saya nggak ngerti. Saya maksud Bapak itu visi, maksudnya oke ya, maksudnya sebagai satu bisnis ya? Bisa aja. Kalau memang ada demand-nya ya. Demand kan di-drive oleh orang yang punya kebutuhan kayak ya, saya misalnya kan? Ada ya. Saya bilang saya butuh data orang yang suka, misalnya submit code per malam hari misalnya, ke GitHub misalnya. Lalu Bapak yang menganalisa data itu besok arsipnya GitHub misalnya. Iya. Terus saya mau beli, tapi saya butuhnya real time gitu. Iya. Ya itu bisa diobrolin lah. Saya nggak tahu sumber datanya apa ya kira-kira. Sama Twitter itu kayaknya enggak ya. Ini sih ada spesifik. Ada, udah ada ya? Misalnya ada, ini itu public misalnya. Tapi udah saya public. Kan nggak punya orang yang menganalisa. Saya maunya saya menyewa servis. Yeah, we can talk, dan itu usaha bisnis. Okay. Ya. Jadi kita sama. Ada lagi? Nanti bisa kontak langsung atau mungkin ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Oke, kita beri tepuk tangan buat Mas Robby.